Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Peter Virya. Kali ini saya akan bermain Guardian Chronicles. Tapi sebelum itu saya akan memberitahu kalau ada info, ada kode redeem untuk di bulan 4 ini, April 2021. Nah, ini kodenya ada 3, yaitu berisi 300 jam dengan satu lagi adalah 1000. 1000 itu adalah karena hadiah dia sudah mencapai pembukaan server global. Jadi dia akan memberikan 1000 jam untuk kita semua. Nah, 300-300 lagi itu adalah mereka bekerjasama dengan YouTuber lain untuk sebagai konten kreatornya. Jadi konten kreator yang membagikan kode redeem itu 300. Kami sekarang sih baru ada 2 konten kreator yang memberikan, yaitu Steel Gaming dengan satu lagi Mango Seven. Nah, aku akan memberikan kode redeemnya itu di sini, 3-3-nya. Nah, yang pertama kita akan mencoba dulu yang 300. Nah, enter kupon. Kita coba ya pertama kali. Nah, dia itu tampilannya nanti seperti ini. Nah, ini adalah tampilan masukinnya. Kita masukin dulu kodenya. Kita masukin tag kita juga ya. Nah, player tag. Jadi kita harus masukin dulu. Tag, copy tag kita ya. Tag kita, paste tag kita. Masukin. Wah, kita dapat dah. Itu kode yang pertama. Kita lihat dulu ya, dia masuk atau enggak. Nah, ini kita sudah dapat dia 300 ya. Kupon untuk di awal. Nah, kita buka satu lagi. Nah, masih ada dua lagi, Kita coba dulu yang satu lagi yang 300 itu. Enter. Kita masukin, tag kita lagi. Oke, kita masuk webnya dulu. Oke, kita dapat lagi. Nah, satu lagi akan aku berikan nanti ketika aku setelah aku bermain game. Jadi, aku akan membahas dulu kegunaan dari kita mendapatkan gemini. Saran aku sih untuk kalian yang kalau sudah ranknya itu lumayan tinggi, misalnya sudah kita dapat rank biru silver, nah kalian bisa gunakan ruby ini atau gemini untuk beli ini dulu. Ini lebih worth it menurut aku, karena kalau kalian summon, coba kalian cek ya, kalian summon ini 1000 itu cuma dapat 10, dan belum tentu dalam waktu 10 kali summon itu kalian dapat legendary. Nah, sedangkan kalau di shop nih kalian bisa dapat legendarinya. Nah, menurut aku penggunaan dari gem ini harusnya kalian pakai untuk di sini. Nah, kita akan coba dulu beli satu mumpung ada, karena kita masih ada kupon lagi yang 1000 tuh. Ini lumayan bagus, kita dapat. Nah, aku lumayan banyak nih sudah. Kita lihat ya, biar ini sudah kita. Nah, ini lumayan bagus. Kenapa menurut aku bilang bagus? Kalau kalian lihat di ranking-ranking itu, co-op itu, mereka menggunakan ini nih. Gua udah lihat nih kemarin ada beberapa orang pakai, dan menurut aku ya itu lumayan bagus sih. Tapi memang kurang worth it karena susah dicari. Kata orang bilang dropnya kemungkinan kita dapat karakter itu sangat kecil. Jadi ya kalau bisa dapat yang lain lebih bagus yang lain. Tapi kalau kita dapat itu ya kita bagus. Kita tunggu aja sampai dia bisa level agak tinggi. Karena kalau kita lihat Valen nih kurang lebih sama aja dengan si Raven nih, kita lihat kan. Nah, kita akan coba dulu main kompetitif sekali dulu dengan deck yang baru aku bikin. Nah, aku ada bikin satu deck lagi yang terbaru. Kita lihat ya deck ini. Kita ganti dulu salah satunya menjadi Violet. Kita coba dulu Valen Violet. Nah, kita coba main dulu dengan pakai Valen yang terbaru. Kita
kita ketemu yang poinnya lebih tinggi dari kita. Wah, langsung awal-awal dapat dong kalian. Kita set dulu. Keren ya. Oh, salah gua. Dia gak boleh sebelahnya ada orang kalau bisa. Nah, dia sebenarnya nggak ada orang. Dia ada orangnya nih. Orang-orang yang gua kurang ini. Penggunaan orangnya. Bisa jadi ya. Tapi memang kekurangan dia cuma satu. Kekurangan dia tuh ya agak sedikit kurang bagus karena sudah sebelahnya harus kosong. Dan sebelahnya itu jadi dia kurang itu. Kalau menurut aku, kalau sebelahnya tidak perlu kosong, ya aku tetapnya lumayan bagus. Karena sebelahnya jadinya kurang lagi ya. Kurang banget. Oke dulu biar cepat juga dia. Saya cari planet ini, lu cari planetnya banyak. Oh, udah naik. Udah kompai. Nah, ini kita ubah dulu di sini. Jadi bisa dia mencari langit ya. Dan mereka ini siap mencari langit. Dan itu lagi. Ini gak bisa ya. Ini kalau bawa dia di sini dia agak susah. Karena saya tidak tahu kemana-mana kemana. Jadi kalau kita di tempat terakhir ini aja sih. Jadi stun. Ini kalau tak dibawa belakang belakang ini lumayan. Tapi untuk sekarang belum pakai jadi ini. Jadi taruh dulu. Jadi apakah sebuah titik buka dia? Kita pakai. Tahu dia berapa kurang bagus. Tarik lagi di sini. Nah, ini Saigarnya. Saigar. Dia lihat lagi. Dia akan pilih dia lagi nih dia. Dia lagi pilih lagi. Nah, kita dapat lagi deh. Lagi. Sudah 2000 deh poinnya. Parah ya, 2000 tuh sudah tidak ya. Debatnya sudah 2000. Bedanya ya 800-an 3000-an. Kira-kira beda-beda jauh ya. Ini bisa ditarik nih. Dia kedua. Kita fokus lagi magi. Ini dia juga. Nah, kita lihat dia bisa jadi cepat ya. Ini juga jamnya. Jamnya sakit benar. Oh, bukan main itu.
Gila gila gila, defense kita parah sih. Nah, aku waktu dibawa sih kalau dia damage sakit ini ya. Sakit ini. Sakit ini udah aku bawa. Dulu di sini. Nah, menurut aku Segar ini, menurut aku Valen ini sangat bagus ya untuk kalian dapat, untuk bisa push untuk dia rank-rank bawah sih masih bagus ya. Oke, kita akan bagikan redeem yang terakhir. Ini adalah kode redeem ya. Nah, kita ganti aja. Ini kode redeem ya. Chipmail dan dapat 1000. Ini adalah kode redeem di bulan April 2021. Sekian dari saya. Kalau kalian suka dengan info-info yang ada di Guardian Chronicles, bisa subscribe aku dan like, komen di channelku, biar aku bisa buat sering-sering buat konten tentang Guardian Chronicles. Sekian dari saya, dadah.